Hai semua warga YouTube, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Dapur Esmi. Kali ini saya akan membuat donat karamel tanpa telur dan tanpa mixer. Hasilnya tetap empuk, rasanya enak, dan bikinnya mudah. Cocok banget buat ide jualan seribuan karena resepnya yang super ekonomis. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke cara pembuatannya aja. Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Esmi. Bunda, bunda, subscribe ya. Terima kasih. Bahan-bahan donat, 250 gram tepung terigu, saya pakai cakra kembar, 1 sendok makan mentega dan 40 gram gula pasir. Kemudian setengah sendok makan ragi instan, saya pakai mauripan dan air putih sebanyak 150 ml. Siapkan wadah besar, kemudian masukkan tepung terigu. Resep lengkap ada di deskripsi ya. Masukkan gula pasir. Tambahkan ragi instan kurang lebih setengah sendok makan. Kita aduk dan ratakan. Kemudian tuang air sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Setelah seperti ini, kita tambahkan 1 sendok makan mentega. Aduk lagi hingga tercampur. Lanjut kita ulenin dengan tangan, pastikan tangan kalian bersih. Kita ulenin adonan sampai kalis. Setelah adonan seperti ini, rapihkan menjadi bulatan. Kemudian kita tutup dengan lap atau bisa masukkan ke plastik besar seperti ini. Lalu kita diamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita buka. Biar nggak nempel, saya pakai minyak goreng. Ambil adonan, besarnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita bulatkan. Lalu kemudian kita pipihkan. Kemudian bolongin tengahnya seperti ini. Dan kita putar-putar menggunakan jari telunjuk. Rapikan kembali. Seperti ini. Kemudian taruh di kertas nasi yang sudah diberi taburan tepung terigu. Kita bentuk lagi. Bulatkan seperti ini. Kemudian kita pipihkan. Lalu lubangin tengahnya dan putar memakai jari telunjuk. Kita bulatkan lagi, kemudian pipihkan. Bolongin tengahnya. Terus putar-putar seperti ini. Rapihkan kembali. Setelah selesai dibentuk, kita diamkan selama 40 menit. Setelah 40 menit, donat sudah mengembang dan ini siap kita goreng.
Panaskan minyak goreng, kita goreng donatnya. Cara pertama bisa seperti ini. Angkat kertasnya, kita masukkan donatnya. Hati-hati, awas kena cipratan minyaknya. Cara kedua bisa ditaruh di tangan kita seperti ini. Jangan lama-lama, langsung taruh di penggorengan. Apinya kecil seperti ini. Kemudian kita balik, saya pakai lidi tusukan sate. Sebelum dibalik, kita bisa mengintip donatnya. Kalau sudah kuning, siap dibalik. Goreng donat dengan sekali balik aja. Siapkan kertas nasi, dibalik, bagian bawahnya ditaruh di atas. Kita angkat donatnya, taruh di kertas nasi tadi. Kita goreng lagi donatnya. Goreng semuanya hingga selesai. Setelah donat kekuningan, kita balik lagi. Setelah digoreng, kita tunggu dingin dulu. Kita buat salutnya, masukkan 100 gram gula pasir, kemudian 60 ml air, sedikit banget garam, boleh pakai boleh juga enggak. Kemudian nyalakan kompor, aduk-aduk gulanya hingga berbuih banyak. Ini sudah berbuih banyak, kita tunggu sedikit mengental. Dan ini sudah mengental, kita masukkan donatnya. Aduk donatnya perlahan saja sampai gulanya mengeras. Api kompornya tetap pakai yang paling kecil, supaya tidak gosong. Dan ini sudah mulai mengering, kita aduk-aduk terus. Dan ini sudah jadi, gulanya sudah mengeras. Pindahkan donat ke piring saji. Ini cemilan enak banget, bikinnya mudah, rasanya juara. Satu adonan menjadi 13 buah donat, bisa lebih banyak lagi kalau kalian bikin kecil-kecil. Dan saya suka sekali donat yang seperti ini. Ini saya menggunakan gula putih, bagi kalian yang suka gula merah, silakan diganti gulanya. Takaran gula dan takaran air samakan aja seperti gula putih tadi. Ini tadi nggak saya bikin semua, tapi separuhnya aja. Kita coba potong donatnya. Empuk banget, kelihatan kan? Baiklah, sampai sini dulu videonya. Buat bunda, panda, om, dan tante yang belum subscribe, subscribe dulu ya.
Makasih yang sudah nonton sampai sini. Nonton juga video resep dapur Esmi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.